Nah teman-teman, itu di depan ada Pak Entra ya. Nah, ini Entra di sini. Entra kalau nyari botol bekas di sini teman-teman. Loh, lihat, bayangin. Kalinya segini dalamnya ya. Dan ini Pak Entra kalau lagi nyari di sini. Assalamualaikum Pak Entra. Ini nyari botolnya di sini Pak Entra. Nyari ini botol-botol bekasnya. Iya. Oh. Di kali yang sebelah sana. Oh, udah dapat banyak. Ditaruh di mana Pak? Itu ya? Iya, harus. Oh. Berarti ngejaring gitu, Pak. Hah? Di jaring. Dijaring. Pakai bambu. Oh. Oh. Enggak ada itu airnya. Oh, surut ya? Airnya lagi surut. Oh ya, kalau lagi surut kayak gini Pak Entra. Suka susah ya buat dapat apa namanya? Buat dapat botol-botol bekas gitu. Di kali yang kecil apa yang kali yang gede ini Pak? Nih dalam banget temen-temen nih. Berarti turun ke bawah Pak Entra? Ke bawah. Turun ke bawah Allah. Ya, nggak ada di bawah ini. Oh di bawah ada juga Pak? Ya? Di bawah ada? Iya di bawah. Oh. Nah ini Pak Entra temen-temen yang kemarin saya ketemu nih Pak Entra lagi pas jalan ya Pak Entra kemarin ya mau pulang ya Pak. Iya. Kalau rumahnya sendiri di mana Pak? Hah? Rumahnya Pak Entra? Yang dekat tikungan. Oh per di Prapatan. Iya. Tinggal sama siapa Pak Entra? Kakak Hujan. Oh tinggalnya sama siapa di rumah? Hah? Tinggal di rumah sama siapa? Iya. Sendirian. Anak kemana Pak? Oh, anaknya udah nikah. Oh, udah pisah berarti. Oke, Pak Entra, makasih ya Pak Entra. Aku mau lihat hasilnya Pak Entra dulu nih, dapatnya ya. Mudah-mudahan nih teman-teman kalau ada yang ini bisa bantu-bantu Pak Entra nih. Bisa kontak saya lewat WhatsApp atau DM IG saya ya kalau ada yang mau bantu Pak Entra nih, Pak. Rumahnya dekat Bedeng. Oh iya. Oke. Okay. Iya, Pak Entra. Saya ke lihat itu dulu Pak Entra ya. Ya, makasih Pak Entra. Sehat selalu. Nah, teman-teman, ini kita lihat nih hasilnya dari Pak Entra. Ini bayangkan teman-teman. Ini kalinya gede deras banget dan kalinya cukup lebar. Pak Entra kadang suka turun ke bawah menurut keterangan Pak Entra untuk nyari botol-botol bekas atau bekas-bekas minuman kemasan teman-teman, tapi seringnya di kali yang kecil. Nah ini dia nih, ini dengan menggunakan bambu ini sebagai jaringnya nih teman-teman. Ini hasil dari Pak Entra dapat pagi ini, nanti dijual terus buat makan setiap hari begitu, dapat jual makan. Jadi pagi nanti pulang terus nanti siang nyari lagi, nyari botol digunakan untuk makan. Dan Pak Entra ini kadang juga suka ada yang ngasih dari pengguna jalan buat apa namanya ngasih ke Pak Entra gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke tempat Pak Suhadi.